Okay guys, hari ni aku akan casting dengan soft rock daripada ESP yang diberi nama Zinky Frog. Size 35mm. Okay, ini yang Zinky Frog. Nanti apa tengoklah. Dan aku ada buat video review. Nanti apa tengoklah kat video review tu. Tapi hari ni aku nak casting dengan soft rock daripada Zinky Frog. Zinky Frog daripada EXP. Jadi yang boleh tengok, soft rock dia getah memang lembut. Corak dia memang corak, memang menarik. Dan untuk pengetahuan hampa, soft rock daripada ESP ni semuanya dibuat dengan handmade. Dan bukan guna mesin ke, bukan guna robot. Tapi dibuat oleh tangan orang. Maknanya yang buat soft rock ESP ni adalah kilang daripada ESP di Thailand, tetapi dibuat handmade tangan. Jadi bila dibuat tangan ni memang kata dia punya hasil tu memang cantik lah. Jadi first cast of the day. Merunduk ha, merunduk apa ini? Oh, dah boleh buat kereta. Oh, dah boleh buat kereta belagak lah. Ha? Oh, push on. Push on guys. Oh. Alhamdulillah menggunakan Zinky Frog daripada ESP guys. Fuh, terbaik. Ada orang dia. Fuh, strike yang pertama menggunakan soft rock daripada ESP Zinky Frog color merah pelangi. Memang terbaik lah guys. Tengok. Fuh, kayu dia memang padu tajam. Memang terbaik. Oh, Allahuakbar. Inilah hasilnya soft rock Zinky ESP. Color rainbow, merah rainbow. Tengok. Bawah perut dia ada tulis ESP. Nice. Strike yang pertama, mantap. ESP. Size boleh dikatakan saya idaman juga lah. Good size, size sedap. Layan. Alhamdulillah. Tak kumpau. Mantul. Allahuakbar. Alhamdulillah. Allahuakbar. Semok silap ke kasut sarung. Kasut boot tu sedap. Allahu akbar. La ilaha illallah. Jatuh guys. Lincin. Nasib baik tak masuk layak. Angit ni. Pijak tanah dah. Angit toreng lah. Jatuh aku. Tak ada. Syat lah. Malah tak kena pulak. Sangit tu. Push on guys. Tu dia. Menggunakan Zinky Frog lagi. Color merah. Lepas tu ada tek lalat color hijau kan. Kecil lah. Tengok. Tak pandai yang kecil. Bermakan soft rock Zinky kita daripada ESP.
Terbaik ah. Kena mata guys, kena mata. Size tu dia, tengok besar kepala dia ya. Strike yang kedua petang ini. Alhamdulillah, Ziggy Frog dari EXP. Okey, assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton-penonton Bubik Sangat Channel. Okey, sebelum aku nak teruskan lagi, sebelum tu perlu tanya macam mana video tadi. Okey. Ha, menarik. Ha, kalau menarik jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Lepas tu jangan lupa share sekali kepada sahabat-sahabat kita semua. Okey. Video ni adalah video penutup, tapi aku nak ceritalah kata apa yang aku gunakan masa aku casting tadi. Okey, kata yang aku gunakan adalah kata daripada EXP yang diberi nama Ziggy Frog. Kata ni ada 5 jenis color. Dan color yang aku guna tadi adalah kata berkala. Boleh dikatakan merah pink lah, merah pink. Okey, kata ni bersaiz 35 mm. Jadi memang berat ideal lah. Berat ideal. Berat dia memang sesuai, cantik bila kita cast menggunakan BC. Yang orang kata tiada lah, orang kata luar tu ringan sangat kan. Okey, ni adalah luar yang aku gunakan petang tadi. Okey, tengok merah pink. Dan bawah perut dia, dia ada tulisan EXP. Okey. Dan blade daripada Ziggy Frog ni juga, kalau hampa boleh tengok blade dia seakan-akan macam bentuk daun. Jadi bila dia memusing tu, ada pantulan cahaya yang terang sikit lah kat dalam air tu kan. So ni adalah color merah. Dia ada 5 jenis color. Ni color pertama. Color kedua ada color hijau. Color hijau. Dan color ketiga color hitam lah. Color hitam ada campur-campur merah sikit kan. Color oranye lah. Color oranye. Aku tengok terang sangat kot. Okay, color oranye dan color kuning. Okay. Okay, color kuning eh. So tadi aku guna casting haruan tadi guna color ni. Kalau aku perasan tadi, memang haruan tu balas, memang balas kaya. Bukan dia balas-balas tu kosong. Sebab kalau aku perlu tengok, kaya dia panjang sikit daripada dekat body dia. Dan body dia pelembut. Aku tengok kaya dia panjang. Jadi bila dia balas-balas tu, memang balas kaya. So memang menarik lah EXP kan, brand yang yang semakin dipercayai oleh customer-customer di Malaysia. So aku rasa cukup lah video penutup kali ni. And video penutup ni special sikit sebab apa, aku buat kat rumah dan aku ceritakan software apa yang aku gunakan hari ni. Okay, aku rasa cukup lah video kali ni. And lagi satu, hanya aku rakat video guna leher ni. And aku tak tahulah dapat macam mana view dah untuk apa, okay ke tak okay. Dan kalau apa rasa okey view dah, apa suruh aku teruskan gunakan ni, apa komen teruskan. Kalau apa rasa untuk aku guna yang dadanya, apa tulis komen untuk guna dadanya. Okey. So selamat strike semua. Kita jumpa lagi lain hari dalam video. Untuk yang mana berminat dengan software EXP ni, aku akan tinggalkan maklumat-maklumat yang boleh membantu apa untuk mencari software EXP. Okay, salam subscribe. Kita jumpa lagi lain hari dalam video.